otomatis Hey aku Jay, selamat datang di channel Let's Design Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Revolve Boss Oke, di sini sudah ada tampilan awal dari Solidworks Oke, sebelumnya kita harus membahas dulu Revolve itu apa Revolve adalah salah satu perintah yang digunakan pada gambar 2D dan mengubahnya menjadi objek tiga dimensi. Nah, dalam penggunaan pada software SolidWorks nanti akan membuat sumbu terlebih dahulu lalu akan memutar sumbu tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini pertama-tama kita akan mengklik pada front plane terlebih dahulu, klik kiri, lalu pilih di normal tuh dengan klik kiri lagi. Selanjutnya kita pilih sketch. Di sini saya akan menggunakan garis midpoint line di sini saya akan membuatnya uh, pada panjang sembarang terlebih dahulu lalu saya tekan escape pada mouse apa pada keyboard selanjutnya pada ini garis sumbu yang akan saya buat ini saya akan membuatnya sebagai uh, garis bantu dengan cara mengklik di sini for construction, lalu kita oke kan? Selanjutnya, uh, pada ini garis sumbu ini, saya akan membuat dimensinya sepanjang 100 mm, lalu oke. Uh, di sini, saya akan membuat sebuah sketsa untuk part yang akan saya buat sebagai contoh di sini saya akan membuat garis sembarang terlebih dahulu. Oke, lalu tekan escape. Di bagian ini, saya akan membuat garis yang ini sama dengan garis yang ini, dengan cara pertama tekan kontrol pada pada keyboard lalu klik pada garis ini tetap tahan kontrol tetap tahan tombol kontrol lalu arahkan pada garis selanjutnya oke di sini akan muncul kotak dialog lalu pilih equal lalu tekan aja checklist nah di sini saya akan membuat garis yang ini memiliki dimensi 25 mm. lalu oke OK. secara otomatis garis yang ini sama dengan garis yang ini lalu kita oke OK kan nah selanjutnya dalam penggunaan revolve boss itu masuk ke features lalu klik saja revolve boss Nah, di sini akan ada sebuah uh, peringatan uh, sketsa saya yang buat sketsa saya ini uh, masih terbuka uh, ini dibuktikan karena ini masih pada garis sumbunya ini d itu masih putus-putus tapi dalam penggunaan boss itu tidak masalah langsung saja kita klik yes Oke di sini sudah tampak ini adalah part yang menyesuaikan dari sketch yang kita buat dengan menggunakan features revolve. Lalu kita oke-kan saja. Oke. Okay. Di sini sudah jadi untuk bendanya. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan membuat contoh kedua lagi. Pada contoh kedua ini, saya akan mencoba untuk membuat benda menyerupai donat atau cincin. Dengan cara, pada bagian sketch ini kita akan membuatnya mengklik sebuah circle atau lingkaran. Lalu kita buat di atas dari sumbu ini. Nah di sini kita akan membuat uh, jarak antara Uh, sumbuh sumbu pada titik pusat lingkaran itu 50. Oke, okay, sedangkan dimensi dari lingkaran ini sendiri saya akan membuatnya 15. Lalu oke. Okay. Nah, di sini pada dimensi atau kotak dialog ini kita okekan saja. Nah selanjutnya menuju ke kotak features sama seperti step yang sebelumnya. Lalu klik saja reverb boss. Oke, nah di sini SolidWorks akan menunjukkan benda yang benda 3D yang akan kita buat. Lalu klik saja oke. Okay. Oke, kurang lebih gambar dari part yang kita buat itu seperti ini. Oke, okay, mungkin dengan dua contoh yang kita buat tadi sudah cukup untuk mewakili tentang revolve boss. Terima kasih.